karena sesuai dengan kesepakatan 10 RT di wilayah RW 2 Gunisari dan juga diketahui oleh Bapak Babin Kamtibmas maupun Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Besti. Malam ini Kevin Arif Channel akan bergabung dengan Karang Taruna RW 02 Gunisari Utara dalam rangka yaitu pendataan warga musiman. Oke, kita lanjut saja Besti pendataannya. Let's go. Tapi pun kalau laporan Pak RT ya, adalah warga musiman yang kos di wilayah RT 08 RW 02 Gunisari Kelurahan Gunisari. Ya, jadi nanti Mas kesana ada. Kenapa mati? Iya, mati. Oh ya, berarti harus diperbarui ya. Kataan warga musiman. Ah, baik, baik. Untuk ketertiban kita semua, memang baik, bagus. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya.
Pak. Yang mana? KTP-nya. Yang punya teman? Enggak, yang KTP saja. Oh gitu, mau ke sini enggak? Iya. Ya wis. Siap. Oh iya, iya. Saya malam-malam ya. Ayo tentang warung. Terus yang lain ada menyusup di bagian ke siapa nih? Maksudnya yang sisanya ini? Sisanya kan masih ada. Ya. Nanti sisanya. Oh iya. Bapak mengenai pendataan warga ini? Pendapat saya bagus ya untuk ketertiban masyarakat di sini, kenyamanan masyarakat di sini, jadi semuanya kondusif, nggak ada misalnya semuanya ya baik. Saya semua ini pengurus RW. Iya.
Ada yang sidak ya, Pan. Kayak enak di Warkom. Kok di kopi pintu masuk pintu gas itu loh, tapi tolong nanti pintu dikunci kalau mau bosan. Sampean bawa KTP. Wis muko di Bang Merito dalam sana sendiri apa KTP-nya ya, Mas. Ya enggak apa-apa lah nek KTP bisa nek dhewe cek ngerti, cek ngerti. Anu pendataan, Mas. Ya, oh iya. Bapak gas itu lho. Oh iya. Kerja proyek kan. Proyek kan di sini. Iya enggak mau. Pendataan, pada musim ada 8 musim ada, terus semuanya. Nah,
dengar karena pas ada di sini itu dari saya mohon maaf karena ini memang adalah kesepakatan aturan misalnya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi warga RW 2 Gubisari, khususnya untuk warga musiman atau kos maupun kontrak. Karena sesuai dengan kesepakatan 10 RT di wilayah RW 2 Gubisari dan juga diketahui oleh Bapak Babin Kaptimas maupun Babinsa Kelurahan Gubisari, maka ini sudah berjalan 10 tahun yang lalu sebenarnya KWM. KWM adalah kartu warga musiman yang harus dimiliki oleh semua warga kos atau musiman yang ada di wilayah RW 2 Gubisari. Beberapa minggu yang lalu, yaitu berkisar bergiliran, wilayah RW 10, kemudian RW 10 sampai dengan 1, itu kita sudah menjalankan pendataan. RW 8 ini yang terakhir, insya Allah yang terakhir pendataan. Maka sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak RT 8, kepada pengurus RT 8, kepada semuanya warga apabila dalam pendataan ini mengganggu kegiatan, mengganggu keistirahatan panjenengan semuanya. Sekali lagi kami atas nama Ketua RW 2 Gubisari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya harapan kami program ini supaya tidak pilih kasih, istilahnya harapan kita semua harus disambut dengan baik oleh Bapak Ketua RT 1 sampai dengan 10. Insya Allah program ini akan kita jalankan seterusnya dan saya yakin Bapak Babin Kaptimas maupun Babinsa Kelurahan Gubisari akan memantau kita semuanya, membantu mengawal kita semuanya supaya ini berjalan efektif, berjalan dengan baik. Karena KWM ini sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat perlu digiatkan supaya warga musiman atau warga kos-kos ini diketahui oleh kita semuanya bahwa beliau-beliau ini adalah berkedudukan atau bertempat atau berdomisili di wilayah RW 2 Gubisari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih atas partisipasi, atas dukungan Bapak Ketua RW 1 sampai dengan 10, Babin Kaptimas, Babinsa, Karang Taruna, teman-teman pemuda, dan semuanya sudah pengurus RW yang dalam rangka ikut pendataan ini. Semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi lingkungan kita semuanya, supaya lingkungan kita bisa tertib, bisa aman, dan lain sebagainya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.